Jet si gamer bokeh dan Ray si gamer kaya suka bermain Minecraft. Hey, ada apa ini? Mana koneksi internetnya? Tapi ada masalah. Komputernya Jet sering bertingkah aneh. Setidaknya aku bisa bermain dinosaurus. Saatnya memecahkan rekor baru. Oh iya, ampun. Bung, itu tidak terduga. Halo, atlet e-sports Jet Wong mendengarkan. Matikan kalkulator antikmu dan cepat temui aku. Terima kasih undangannya. Bawakan komputer untuk tamuku. Oh, ini komputer impianku. Luar biasa. Teman satu timku harus punya perangkat keren. Ini benar-benar untukku? Tentu saja. Kau siap? Aku mau makan dulu. Bagaimana dengan burger Minecraft? Makanan para dewa. Tepat sekali. Ya, kau benar. Hore, makanannya sudah siap. Yeay. Ini pesanannya. Selamat makan. Wow, menakjubkan. Ray, kau juga melihat ini? Iya, sepertinya kafe baru juga sudah dibuka. Sekarang kita bisa makan siang sungguhan. Kita bahkan tidak perlu membuat apa-apa. Keren. Ayo makan burger. Aku mau nugget. Lihat, tidak ada antrian. Aku mau pesan 5 burger. Tidak, pesan 100 burger. Dan aku mau sekantong nugget, Coca-Cola kecil, dan kentang goreng. Kami akan membayar dengan banyak batu zamrud. Hey, ada apa dengan Pak Sanders? Jet, ada zombie di situ. Kebangkitan mayat. Lawan mereka. Rasakan ini, monster. Mereka muncul di dapur. Zombinya banyak sekali. Ray, mundurlah. Ya ampun, kita terjebak. Kita harus ke pintu keluar. Jet, tolong. Aku akan jadi makan siang mereka. Aku tidak akan pernah bisa ke KFC lagi. Pelayanan yang buruk. Aku berikan 1 bintang untukmu. Ayo kabur sebelum mereka menjadikan kita makanan. Ayo kabur ke jalanan. Lihat ini ke arah mana. Kawan, terus lari. Aku lelah. Bisakah kita panggil taksi? Hei, sepertinya kita selamat. Aku melihat perkebunan. Hei kawan, zombie kecil ini menyebalkan. Rasakan. Kau menyukainya? Ini ada lagi. Kami hanya mau mencicipi. Ray, buka gerbangnya. Aku akan tahan mereka. Aku ke sana. Ayo, cepat. Kita tidak bisa biarkan zombie itu masuk. Ray, banyak sekali makanan di sini. Apa akhirnya aku bisa makan? Hey, itu peternakannya Pak Sanders. Mereka itu menanam ayam goreng yang terbaik di seluruh Minecraft. Oh ya ampun, enak sekali. Cepat ya, kalau tidak kau bisa kehabisan. Ini sejenis oasis di tengah-tengah hutan. Benar, tempat ini nyaman. Aku akan tambah persediaan. Kita beruntung. Persediaan ini cukup untuk 100 tahun ke depan. Aku adalah penguasa ayam di Minecraft. Hei kawan, hanya perasaanku saja atau ayam itu melihat kita dengan curiga? Sepertinya mereka tidak suka kita. Aduh, dia mematukku. Ayam-ayam itu mengelilingi kita. Oh ya ampun, ini adalah kiamat ayam. Mereka benar-benar marah. Ray, kita terjebak lagi. Kita harus keluar dari sini. Matikan permainannya. Selamat tinggal di sana, ayam. Dadah. Ya, keren. Aku bisa menggigit dalam kehidupan nyata. Jet sudah jelas memerlukan diet bebas coklat. Bagaimana denganmu? Kau juga suka dengan coklat, kan? Beritahu coklat mana yang paling kalian suka. Profesional sejati harus menjaga bentuk tubuh. Waktunya permainan olahraga legendaris dari Ray Fox. Tubuhku diciptakan untuk permainan video. Jet, kenapa kau makan persediaan manisan setahunku? Serahkan kue itu padaku. Sebagai teman satu tim, kupanggilkan pelatihmu. Wow, cepat sekali. Kami punya masalah besar. Ya, secara harafiah, temanku berubah menjadi donat yang sangat besar. Halo, nyam, 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 nyam. Ada masalah apa? Dia teman satu timku. Bagus, aku harus bagaimana? Bisa kau percaya ini? Hei, satu lagi. Mengecewakan sekali. Hei, tidak, hentikan. Jangan menekan tombolnya. Oh, tambah makanan.
Tunggu, berhenti. Wow, ini daratan manisan. Aku akan memakan semua coklat. Menurutku kau sudah cukup makan. Sekarang kau perlu diet darurat. Lihat banyaknya kue ini. Aku suka kue. Aku ada di surga. Jet, jangan membuat kesalahan. Jemarimu akan menjadi tebal hingga kau tidak bisa menekan tombol gamepad lagi. Dasar kau tombol. Jangan berlebihan ya. Semua akan baik-baik saja. Gula sudah mengganggu pikiran. Dengarkan aku ya, aku akan bawakan brokoli. Tidak, jangan brokoli. Ini makanan terburuk di alam semesta. Tidak diragukan lagi, aku tidak masalah. Jet, kau sudah jadi 80% hidangan penutup. Berhenti sebelum terlambat. Aku akan kumpulkan semua makanan lebih cepat darimu. Kau bisa ucapkan perpisahan. Oh, ada yang aneh. Mungkin sebaiknya aku tidak makan 100 kue. Jet, berhenti. Nanti tubuhmu bisa meletus. Itu tidak benar. Hei, menyerahlah, Ray. Kau tidak punya kesempatan. Kita lihat saja nanti. Ray Fox tidak akan pernah menyerah. Sudah cukup. Kemenangan. Kau ada di mana? Tidak. Aku menekan tombol lompat. Gamepad ini tidak berguna. Wow, aku adalah sang juara. Yeah. Kau hanya beruntung. Aku yakin kutunjukkan siapa juara sejati di sini. Pesan. Oh, terima kasih. Ini adalah senjata rahasiaku. Wow. Mulai sekarang, aku adalah Ray yang tidak terkalahkan. Rasa yang unik, seperti rasa alpukat dengan daging asap. Apa yang terjadi? Hey, halo. Wow, aku bisa main 2 kali lebih cepat. Lakukan tes kecil. Siapa yang paling berani di sini? Coba kalahkan aku. Lihat, aku punya piala emas. Aduh, kakiku. Kenapa sakit sekali? Bintang e-sports mengalami cedera. Panggil ambulans. Aku tidak bisa merasakan jemariku. Ini kiamat zombie. Lari, selamatkan hidupmu. Kita punya senjata. Ayo lindungi desa ini. Lihat ukuran gerombolan itu. Baiklah, mungkin kau benar. Ayo kabur dari sini. Hei, ayo sembunyi di rumah sana. Ide yang bagus. Zombie tidak akan bisa membuka pintu. Pintu masuk ada di sisi yang lain. Ayo cepatlah. Baiklah, kita harus bagaimana? Aku tidak tahu, itu kan rencanamu. Mungkin harus mencoba kabur dari desa ini. Oh, ada hantu. Dia melihat kita. Sembunyi di balik jendela. Kita terjebak. Oh, sepertinya rumah ini tidak akan bertahan. Baiklah, sekarang tenang. Aku punya rencana baru. Ini, peganglah Eye of Ender. Teleportasi dari sini. Ide yang bagus. Wow, haha, ini menyenangkan. Oh, ada harta karun dan buku mantra di sini. Kita ambil semuanya. Keberuntungan berpihak pada kita lagi. Lihatlah ramuan itu. Aku akan meminumnya dan menjadi sangat pintar. Mungkin sebaiknya jangan kau minum. Tentu harus ku minum. Oh, ada apa denganku? Sudah ku bilang kan? Apa yang kau tertawakan? Tolong aku. Tapi aku tidak tahu caranya. Kurasa tidak ada jalan kembali. Apa yang terjadi? Sekarang aku jadi domba? Itu sangat konyol. Ini adalah ramuan yang sangat menarik. Terima kasih sudah mencobanya. Tolong. Oh, hey. Apa aku kembali jadi manusia? Oh, cepat. Ayo kabur dari sini. Oke. Tangan dan kaki. Phew. Hey, berhentilah tertawa. Ini sangat mustahil. Ada yang sudah mencoba ramuan itu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Kau mengerti? Baiklah, iya. Kita ini kan berteman. Itu lebih baik. Hah? Baiklah, hari yang melelahkan. Aku harus istirahat dari Minecraft. Ayolah. Pesaing yang sangat kuat. Aku berkeringat. Jangan terlalu khawatir. Rainbow Friend! Apa yang bisa kulakukan? Senjata luar biasa. Ada apa? Ayolah. Berhentilah berlari, Ray. Hachiu! Yaks, kawan, itu sama sekali tidak keren. Kau tidak bisa melakukannya. Ya ampun. Ups, maaf. Aku hanya ingin memakanmu. Ayo coba lagi. Ibu, tolong!
Tenang, Jet, berhenti. Aku mau memakanmu. Tidak, makan Ray saja sana. Aku menyisakannya untuk hidangan penutup. Itu percuma saja. Aku lelah. Bisakah istirahat dulu? Kena kau. Jet, aku menyelamatkanmu. Oh tidak, Blue menculik Jet. Dia meninggalkan pesan. Blue akan melepaskan Jet kalau aku bisa buat kue. Tidak ada pilihan, aku harus membuatnya. Syukurlah aku punya semua bahan yang dibutuhkan dalam petiku. Semoga aku ingat resepnya dengan benar. Campur semua bahan. Voila, kue penyelamat teman sudah jadi. Dan ini Blue. Bukalah, aku datang untuk manisan. Aku sudah selesaikan misiku. Kue? Luar biasa, aku suka kue. Lumayan, tapi tidak cukup. Hah? Apa yang kau pikirkan? Kita ada perjanjian. Waktunya hidangan penutup. Fiu, kita lakukan demi teman. Aroma apa itu? Waktunya aku ganti pakaian. Oh, ya ampun. Halo, Ray. Hei, kau mau pergi kemana, Ray? Aku harus sembunyi sekarang. Aku butuh kotak. Tunggu dulu. Aku mau bermain denganmu. Hei, kemana dia pergi? Carilah di tempat lain. Phew, santai saja, Ray. Kau aman di sini. Sepertinya situasinya sudah aman. Apa-apaan ini? Jet, akhirnya aku sudah mencarimu. Rainbow Friend itu sudah mengikutiku seharian. Oh, ada tombol. Tombol ini mengaktifkan apa ya? Hentikan. Bagaimana kalau memunculkan monster lain? Tombol dibuat untuk ditekan. Dan aku sudah menekannya. Pertarungannya pindah ke level baru. Siapa yang kali ini menang? Icy Ray atau Fire Jet? Sekarang kita akan mengetahuinya. Wah, tantangan panas versus dingin. Dingin itu lebih baik. Tidak, panas itu lebih baik. Aku akan mendinginkan semangatmu, bocah api. Kau tidak punya cukup kekuatan, Es. Jet, istanamu itu sepertinya mau roboh. Lihat mahakarya esku ini. Aku akan bawa ember yang berisi lava dan mahakaryamu akan menguap dalam sekejap. Jangan pernah berani melakukannya atau kuubah kau menjadi manusia salju. Mungkin kau keren, tapi aku ini lebih keren. Jangan main-main denganku. Kau tidak bisa kalahkan api. Saatnya menggorengmu sampai renyah. Kau akan menyesali ini. Aduh, sudah cukup. Ini panas. Jadi kau mau menyerah? Kau sudah kalah. Akan kutunjukkan kekuatan dingin. Sihirku lebih kuat dari cahaya kecilmu itu. Hei, apiku, hentikan sihirmu. Aku akan membekukanmu. Wow, kita ada di mana? Keluarkan aku dari sauna ini. Kau suka gua lavaku? Apa yang kau lakukan? Cepat kembalikan aku, ayo. Sekarang kau akan meleleh dengan esmu. Tertawalah selagi kau bisa. Setelah kutemukan jalan keluar dari sini, akan kulepaskan pasukan beruang kutubku padamu. Lihat saja. Kau berbohong kan? Kau itu tidak akan mungkin punya beruang. Aku bosan padamu. Pergilah ke jurang lava itu, Es. Ah, panas, panas. Aku terbakar. Kau yang minta itu, Ray. Baiklah. Kau sudah membuatku marah. Sekarang giliranku menggunakan teleportasi. Kita ada di mana? Tempat ini dingin. Nyaman dalam elemenmu? Hahaha, akan lebih baik kalau kau mengunciku di kulkas. Itu masih bisa diatur. Aku akan bakar semua yang ada di sini. Dah, lapangan esmu tidak bisa. Es itu menetralkan kekuatan apimu. Hei, ini tidak adil. Aku akan menghadapinya dengan sesuatu. Kemarilah. Semoga beruntung. Aku ini lebih tangkas darimu. Tidak sepertimu, aku melatih reaksiku setiap hari. Oh iya? Aku menantangmu melakukan duel kapal. Itu mudah. Bersiaplah menerima bola salju di wajah. Haha, tangkap ini, Jet. Wah, ada di mana bola apimu itu? Hahaha, aku juga bisa melempar bola salju. Rasakan itu, bocah salju. Kayu lebih cepat kalau mau tetap hangat. Hahaha, kapal ini tidak bisa dikendalikan di atas es. Kau tidak cukup andal mengayuh, Jet. Panas masih lebih baik daripada dingin. Tangkap, coba kejar aku. Aku adalah juara seluncur indah di atas kapal. Cukup, aku lelah dengan permainan salju. Ayo ledakan dengan dinamit. Hei, tunggu. Tidak. Kenapa? Lari. Wow, baju warna api. Luar biasa.
Warna es cocok denganku. Ini Raja Coltray. Pertandingan kita belum usai. Cari tahu siapa jagoan sungguhan. Kau tidak bisa menang. Hei, aku ada ide. Headphone ini tidak cukup keren untuk Jet Sang Api. Tunggu saja dan lihatlah, headphone-ku akan jadi keren. Nah, selesai. Iya, api. Jauh lebih baik. Bukan masalah, aku harus menyegarkan diri. Coca-Cola dingin akan selalu menyelamatkanku dari panas. Dia pikir siapa dia? Wow, kempet kutub utara. Hei, kemarilah. Nah, ini baru benar. Kau tidak bisa menakutiku. Hei, apa-apaan ini? Ray, kau membekukan tehku. Baiklah, aku punya yang lebih baik. Ini adalah minuman untuk Raja Api sejati. Wah! Semangat pun berkobar. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini? Ya ampun, aku belum pernah mengalami ini. Tenang saja, semua ini terkendali. Iya, seperti inilah caranya. Hei, bagaimana caranya? Ada masalah apa? Aku tidak mengerti. Aku harus menang. Hore! Oh, siapa yang menyalakan kompor? Rasanya seperti direbus. Saatnya mendinginkan ruangan ini. Hei, ada apa dengan komputernya? Hahaha, komputermu kedinginan. Aduh, oh ya ampun, keyboardku. Ini meleleh. Ray, ini mustahil. Keyboard S, jangan alihkan perhatian, aku hampir menang. Kau tahu, dengan begini bahkan lebih praktis lagi. Iya, keyboard api memang keren. Hei, teman-teman, mungkin ini saatnya kalian istirahat. Hah? Apa?